everyone, here's me again, Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau memperkenalkan kalian produk yang mungkin saja kalian sudah dengar dan kalian sudah lihat atau bahkan kalian sudah pakai sendiri, karena produk ini sangat banyak berseliweran ya di influencer-influencer pada pakai juga, dan membuat kita ingin juga untuk mencobanya karena katanya sih bagus banget, kayak wangi banget gitu kan. Tapi kalau di channel ini aku pengen membuktikan sendiri kalau misalkan itu bagus, ya aku ngomongin bagus. Kalau misalkan enggak, ya aku ngomong enggak. Ini juga pakai uang aku sendiri belinya, jadi insyaallah ini tidak akan bias. And ya, kita hadirkan dia, yaitu si Scarlett Whitening. Whitening ini punya banyak varian wangi kalau nggak salah. Aku coba beli yang romansa. Terus ada bacaan Fragrance Brightening Body Lotion. Jadi basically ini adalah body lotion untuk katanya sih bisa mencerahkan kulit kita gitu. Dan biasanya tuh kalau misalkan aku lihat di Instagram tuh, orang tuh kalau pakai ini tuh kayak langsung dibanding-bandingin gitu loh guys. Berarti kan ada asumsi bahwa dia sekali pakai juga bisa kelihatan kan. Jadinya penasaran tuh kan. Jadi kita akan coba aja langsung di sini. Ini tanpa ada cahaya ring light, ini cahaya natural matahari. Jadi kamu bisa benar-benar melihat yang sesungguhnya, yang nyata di kulit aku, apakah dia memang seinstan itu. Jadi aku punya cerita sedikit guys. Jadi pas awal aku beli itu aku puter ininya sehingga dia patah gitu. Jadi dia nggak bisa ngepump dengan benar sekarang. Jadi kayak aku ngepump. Kayak gini, dia body lotionnya warna putih. Terus kalau romansa tuh wanginya bener-bener sweet, flowery, dan strong banget ya. Jadi kalau kalian anaknya tidak suka wewangian yang sangat kenceng, ini bukan untuk kamu, karena wanginya akan menempel beberapa jam gitu, sehingga membuat kita agak pusing sedikit gitu. Tapi kalau kamu yang suka wangian sampai lama, mungkin kamu suka dengan si romansa ini. Ini aku udah giniin baju aku. Terus aku akan coba ya. Yang aku suka dari body lotion ini adalah setelah kita pakai, selesai pakai ini, dia nggak terasa lengket sama sekali, dia kering dengan cepat gitu. Itu yang aku suka poin plusnya. Kebanyakan ya. Oke, the moment of truth, kita bandingin seperti influencer di Instagram dan selebgram. Kamu menemukan perbedaan yang mencengang? Jawab jujur. Kalau aku pribadi melihat dari sini agak sedikit memang berubah, dikit doang, nggak terlalu yang signifikan, yang kayak wow banget gitu bedanya. Ya, yang sebelah sini emang sih jauh lebih cerah ya, jauh lebih putih. Terus sebelah sini yang belum dipakein, yang ini belum secerah yang sebelah sini. Iya guys. Tuh. Mau ngomongin kandungan yang ada di dalam si Scarlett ini, dia itu mengandung glutathione dan vitamin E. Vitamin E itu otomatis bisa buat kulit kita jauh lebih lembab. Dan yes, benar klaimnya ini membuat kulit aku lembab banget kayak gini. Tapi nggak lengket sama sekali, nggak kayak pakai body lotion lainnya itu, nggak lengket dan beneran enak gitu loh, kayak keringnya cepet dia. Dan aku mau jelasin sedikit kalau glutathione di Scarlett Whitening itu gunanya apa sih kak, manfaatnya apa sih. Jadi memang glutathione ini ingredients yang sekarang kayaknya ngehits banget ya di perskincarean, karena dia katanya adalah masternya antioksidan, bisa menangkal radikal bebas dan bisa mencerahkan kulit.
terus juga dia bisa membuat kulit kita jauh lebih elastis dan kenyal dan membuat kulit kita jauh lebih sehat kayak gitu. Jadi ya berarti benar ada efek yang bikin bisa cerahnya karena ada si glutathione-nya begitu. Terus ini tuh dibanderol dengan harga kalau nggak salah 75 ribuan. Aku beli 75 ribuan. Terus dia isinya ada berapa mili? 300 mili, cukup banyak. Ini cukup banyak ya, nggak sedikit, dan harganya menurut aku affordable, nggak gitu yang mahal banget tapi juga nggak gitu yang murah banget. Jadi kayak okay, masih bisa lah kita beli gitu, dan worth it. Ini juga ada expired date-nya, jadi kita kapan tahu untuk berhenti pakai ini karena misalkan udah lewat expired date-nya gitu. Ada di sini keterangannya sudah aman, terus juga dia sudah sudah ada BPOM-nya, jadi sangat aman untuk kita pakai. Terus dia juga no animal tested, dia tidak dicobain ke binatang. Dan anjurannya guys, dia suruh kita pakai pagi dan malam hari. Pagi hari dan malam hari. Malam hari pas kita mau tidur kita disuruh pakai dia supaya hasil dari mencerahkannya itu bisa kelihatan dengan maksimal gitu. Yang ini belum aku pakai, yang ini udah nih. Ini udah 5 menitan udah kering sama sekali, enggak lengket. Tapi wanginya akan terus menyerbak ya. Akan terus terus wangi sepanjang hari gitu. Jadi kalau misalkan pakai ini, aku harapkan kamu nggak usah pakai minyak wangi yang terlalu banyak karena nanti akan pusing banget bagi yang nggak suka wewangian ya yang terlalu kencang seperti aku gitu. Dan katanya sih ada salah satu body lotionnya Scarlet Whitening yang mirip wangian parfum gitu, yang varian Charming. Jadi kalau kalian pengen yang hits itu, kalian beli yang Charming, jangan beli yang Romansa. Ini Romansa yang aku pakai gitu. Jadi itu aja review aku. Aku sejauh ini ya suka-suka aja, tapi aku salah beli. Mungkin aku lebih cocok dengan wewangian yang fruity, yang lebih ke buah aja gitu biar segar, dibanding yang kayak floral gini yang sangat kuat banget wanginya gitu. Dan aku suka sih dia nggak lengket sama sekali, dan ya cukup bisalah untuk bikin kulit kita lebih moist, lebih sehat gitu. Okay, segitu aja review aku. Thank you so much everyone for watching my video. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka, dan subscribe channel aku. See you next time, bye.